Kalau diperhatikan, agama kita ini benar-benar mengentengkan hidup, jalan hidup. Jangan dianggap agama itu membelenggu atau memberatkan hidup. Agama itu way of life, jalan hidup. Coba kita ke Tasik nggak pakai jalan, ke sawah apruk-aprukan, ke kebun, mau ke Tasik nggak pakai jalan, kira-kira gimana? Apalagi dari Jambi nggak pakai jalan, bagaimana? Mau ke tujuan tanpa jalan? Begitu juga, pingin dapat ridho Allah nggak pakai jalan. Jadi agama itu jangan dianggap membelenggu, menyusahkan, tapi agama itu jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Coba lihat dalam rukun Islam kita yang lima. Ibadah kita itu setelah membacakan dua kalimat syahadat, sholat yang lima waktu. Yang kedua apa? Zakat. Itu kalau punya, kalau mampu. Kalau nggak mampu, malah diberi. Tuh, dalam Islam itu. Zakat mengeluarkan harta bagi yang mampu. Yang fakir, yang miskin malah diberi. Hebatnya ajaran Islam. Jadi baru berapa? Masih satu. Sholat lima waktu, saum sekali di bulan Ramadan, setahun sekali, apalagi haji ini istata'ta ilahi sabila, bagi yang mampu. Kalau gak mampu, wajib. Jadi apa beratnya dalam Islam? Sholat adalah asilah bainal abdi warabbi, media penghubung antara hamba dengan Allah. Nikmat kalau kalbu kita tersambung dengan Allah. Nikmat kalau kalbu kita tersambung dengan Allah. Jadi apa yang beratnya ini? Lalu ibadah yang lain, contoh berumah tangga. Yang tidak Islam pun berumah tangga, bekerja. Yang non-Muslim pun bekerja. Bedanya kalau Muslim, karena agama jalan hidup, berumah tangganya pakai cara Islam. Itu bedanya. Mencari rezeki, caranya menggunakan ajaran Islam. Bermasyarakat, caranya menggunakan cara Islam. Itu beda. Jadi yang non-Muslim pun sama. Kalau disebut capek, capek. Kalau pendekatannya itu. Maka agama kita, inna dina yusrun. Agama kita mengandung kemudahan. Diwajibkan, dilarang. Kalau darurat, hilang. Ya, pengharamannya. Hebatnya ajaran Islam seperti itu. Makanya, ya, nikmat orang yang paham agama, menjalankan agama dengan bimbingan sang pencipta, yang bimbingannya itu datang dari yang menciptakan kita. Banyak orang menggunakan aturan, aturannya pakai aturan manusia. Nah, kita Islam ini menggunakan cara yang Allah turunkan sebagai sang pencipta.